Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Hit Heto. Kembali lagi anda dengan saya Denish Aiman. Jadi video sebelum ini saya telah kongsikan dengan anda berkenaan dengan ADHD. Jadi untuk video kali ini saya akan kongsikan dengan anda topik yang serius dan agak sensitif di kalangan masyarakat kita. Okey, jadi untuk video kali ini saya akan kongsikan berkenaan dengan pengantunan seksual ataupun terma yang lagi familiar iaitu sexual grooming. Okey, sexual grooming ni merupakan sesuatu perkara yang dipandang remeh oleh masyarakat kita sekarang, walhal perkara itu sebenarnya perkara yang serius. Okey, jadi sexual grooming ni adalah sesuatu perkara ataupun proses yang dilakukan oleh seseorang individu yang digelar sebagai predator, di mana ia menjalinkan hubungan terhadap pemangsa. Okey, jadi pemangsa ini terdiri daripada kanak-kanak, golongan remaja dan ia juga boleh terjadi kepada golongan orang dewasa. Jadi, predator ingin menjalinkan hubungan bagi mendapatkan kepercayaan dan apabila ia telah mendapatkan kepercayaan daripada mangsa, ia akan mula exploit situ dengan melakukan perkara-perkara yang melibatkan seksual ataupun pornografi. Okey, jadi bila kita sebut pasal predator ni, ia terdiri daripada golongan yang mempunyai kontrol ataupun kuasa terhadap pemangsa. Contohnya macam cikgu ataupun dalam keluarga tu orang-orang yang lagi tua daripada pemangsa. Contohnya seperti ayah dia, sedara-sedara dia yang lagi tua ataupun boleh jadi daripada atuk dia sendiri. Okey, jadi macam mana predator ni boleh menjalinkan hubungan dengan pemangsa? Okey, yang pertama melalui akaun social media. Macam kita tahu kan, muda zaman sekarang rata-rata mereka dah mempunyai akaun social media, terutamanya seperti di Twitter, Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jadi predator ni mengambil kesempatan dengan mendekatkan diri mereka. Mereka ni boleh jadi contohnya sebagai tempat luahan isi hati mereka ataupun orang kata macam abang ataupun kakak angkat lah. Jadi bila mereka dah mendapatkan kepercayaan, mereka akan kurang bersosial dengan keluarga mereka sendiri. Jadi mereka lebih mendekatkan diri mereka dengan predator ini. Jadi dekat sinilah predator boleh mengambil kesempatan mengeksploitasi terhadap pemangsa itu dengan cara meminta gambar-gambar lucah disebabkan mereka ni dah percaya dengan predator. Jadi macam yang kita tahu, golongan kanak-kanak ni diorang naif dan diorang ni tak tahu perkara yang betul ataupun salah. Jadi mereka memerlukan supervise daripada ibu bapa mereka sendiri. Jadi baru-baru ni ada kes viral dekat Twitter di mana orang pengguna Twitter mengongsikan ada perkara sexual grooming yang berlaku di Telegram, di mana individu predator ni ia menyasarkan ke pelajar sebuah sekolah yang saya tak boleh nak beritahu. Jadi apa yang sexual predator ni buat adalah individu ini menyamar sebagai doktor dan kemudian doktor ini dia minta kepada pelajar-pelajar tersebut untuk menghantar gambar-gambar bahagian anggota badan mereka yang tak sepatutnya mereka hantar ke orang yang mereka tak kenal. Contohnya seperti bahagian dada kalau individu tersebut adalah pelajar perempuan ataupun bahagian kemaluan. Jadi dekat situ kita boleh lihat yang budak-budak ni dia tak nilai dulu adakah doktor ni adalah doktor yang sebenar ataupun doktor yang menyamar. Okey, jadi macam mana kita nak elakkan dari berlakunya sexual grooming ataupun pengantunan seksual ni? Jadi kita sebagai orang dewasa ataupun ibu bapa yang mempunyai anak, kita kena cakna dengan kewujudan sexual grooming ni dan cakna juga dengan sexual education. Dan ibu bapa yang mempunyai anak yang ada akaun social media, mereka boleh pantau contohnya macam tengok friend list diorang, siapa yang diorang kawan, diorang ni kenal ke tak dengan kawan yang ada dalam friend list diorang tu. Kalau tak kenal, maybe kita boleh ambil langkah seterusnya untuk pastikan tidak berlakunya perkara berkenaan dengan sexual grooming ini. Okey, sampai di sini sahaja perkongsian saya dalam video ini. Saya harap perkongsian saya menjadi manfaat kepada diri anda dan pastikan anda tonton video lain juga yang ada dalam channel Hit Heto ini dan pastikan anda subscribe channel Hit Heto ini.